cahaya satukan jiwa. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta ahli keluarga dan keturunan baginda sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Qawiyyu, ya Aziz, pada hari ini kami berhimpun di sini sempena majlis peresmian sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah yang bertemakan Malaysia Prihatin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami bagi menjadikan semua program yang telah dirancangkan sepanjang sebulan sambutan bulan kemerdekaan ini diadakan. Hiasilah diri-diri kami dengan kekuatan fizikal dan mental. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang terpuji, jiwa yang tabah dan kental, serta zahirkanlah semangat patriotisme kami terhadap negara tercinta, negara Malaysia ini. Hapuskanlah sifat-sifat keji, jiwa yang penakut, jati diri yang lemah, yang boleh merosakkan keharmonian dan melemahkan maruah bangsa kami. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim,
Kami bermohon kepadamu, ya Rahman, dengan berkat segala nurmu yang suci, agar majlis sambutan bulan kemerdekaan yang akan kami laksanakan ini dari awal hingga ke akhirnya mendapat riayah dan inayahmu jua, ya Allah. Ya Qawiyyu, ya Aziz, kuatkanlah keyakinan dan semangat kami, semarakkanlah perpaduan di kalangan kami untuk meneruskan perjuangan mengangkat martabat bangsa kami. Hindarilah kami daripada keaiban, kelemahan, kejumudan serta kegelisahan ketika menjalankan amanah agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, Kau curahkanlah dalam hati kami perasaan senang dan suka melakukan kerja-kerja kebajikan, merasai ikram dan penyayang. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah, kembalikanlah kemesraan di antara kami dengan rahmat-Mu jua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah diri kami daripada azab api neraka. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Kota bandar desa sendiri.
putri sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, tanah airku, rumahku dan syurgaku. Aku berbangga menjadi penghunimu. Walaupun badai melanda penuh berliku, namun kau terus meluncur berdaya maju. Malaysia, aku sungguh menyayangimu dan mencintaimu. Dariku Zatul Humaira binti Mama Hairil dari UKM1. Love you Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka ni, merdeka itu. Apabila kita merdeka dari pandemik melanda kita. Apabila kita bebas dari COVID-19. Selamat Hari Merdeka, norma baru. Kita jaga kita. Bye. Kemerdekaan bermaksud kita tidak sebangsa tetapi damai bersahabat. Kanak-kanak bebas berlari menikmati usia. Masyarakat majmuk bersengketa tiada. Melangkah bersama membangun negara tercinta. Itulah merdeka di bumi Malaysia. Merdeka! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hairul Hayat Hakimi bin Hairul Hafiz. Saya dari kelas MS6. Apa erti merdeka? Erti merdeka bagi saya ialah bebas. Bebas dari ancaman kuasa luar. Kita bebas melakukan apa sahaja asalkan tidak menyalahi rukun negara dan undang-undang negara. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Setiap tahun pada 31 Ogos, seluruh rakyat Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan. Erti kemerdekaan pada saya adalah bebas dari penjajah, bebas dari kemiskinan, bebas dari perpecahan kaum dan bebas dalam berkarya. Oleh itu, semua rakyat Malaysia harus menjaga kebebasan ini tanpa mengira bangsa dan agama agar negara kita terus aman dan makmur. Merdeka! Kuo, Qingri, Kuai Le! Yen ini ya sudah direnal waltikal. I'm proud to be a Malaysian. Merdeka! 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 Happy birthday Malaysia. You are 64 this year. Saya sayang Malaysia. Wahai Malaysia. Merdeka! Our warriors gave away everything for us to have an independent nation. Saya sayang Malaysia. Wahai Malaysia. Oleh orang Inggris, kami Kazakh dan Portugis. Wow, oh, wow, oh, 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 oh. Wow, oh, wow, oh, oh, oh. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan lima prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran, perlembagaan.
mengangkat kedaulatan undang-undang yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Saya sayang Malaysia. Assalamualaikum. Nama saya Rafael Rauf dari kelas UM6. Bagi saya, erti merdeka ialah kebebasan daripada penjajahan kuasa asing ke atas negara kita. Sekarang, kita bebas membangunkan negara kita sendiri. Namun begitu, pergerakan kita terbatas akibat pandemik COVID-19. Malaysia merdeka! 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 Sekian, terima kasih. Kuhasin erti merdekaan bagi saya ialah bebas daripada penjajah, hidup dengan harmoni. Kami Malaysia. Ya! Merdeka! Merdeka! Hai, saya Nitika. Bagi saya, erti kemerdekaan ialah kita menghayati kemerdekaan negara kita sendiri. Kita kenangi jasa pahlawan-pahlawan negara dan tokoh-tokoh negara kita yang berjuang untuk memerdekaan negara kita. Bukan itu sahaja, kita bebas daripada penjajah. Sayangimu Malaysiaku. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismina bin Muhammad Syarul Azmi dari kelas VSM 5. Erti kemerdekaan. Erti kemerdekaan ialah Malaysia bebas dari jajahan orang luar. Sekian, terima kasih. Erti kemerdekaan bagi saya ialah apabila saya bebas belajar apa saja tanpa sepadan, bersatu walau berbilang bangsa, di bawah kepimpinan yang mampan. Saya Muhammad Idif Abi Muhammad Fitri daripada kelas UMS 5. Sekian, terima kasih. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Yasir walatu ansiriya karim. Yang berusaha, Puan Siti Nurhayati binti Muhammad, guru penolong kanan petang yang mana sekarang ini menjalankan tugas penolong kanan pentadbiran, Puan Jamiatun Ahmad, guru penolong kanan hal ehwal murid, Puan Mastura Omar, guru penolong kanan co-curriculum, Encik Ahmad Badli Shah bin Abdul Aziz yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Setiawangsa, guru-guru, ahli jawatankuasa, pelaksana majlis, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Setiawangsa yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadir Allah SWT, kita dapat bersama-sama merealisasikan satu agenda tahunan sekolah, iaitu sambutan Bulan Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Setiawangsa bagi tahun 2021. Seperti yang kita sedia maklum, tahun ini merupakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Bermaksud sudah 64 tahun negara kita merdeka daripada penjajah. Apa yang cikgu ingin murid-murid lakukan ialah murid-murid cuba baca buku-buku sejarah kemerdekaan. Cuba Google, cari bagaimanakah perjuangan pejuang-pejuang negara pada satu ketika dahulu mempertahankan negara kita daripada penjajahan. Bagaimana pejuang-pejuang dan wira-wira negara ini mendapatkan kemerdekaan. Jadi, dengan cara itu, semangat patriotisme ataupun semangat cinta akan negara dapat disemai dalam diri anak-anak. Semalam, kita menyaksikan seorang wira negara kita, iaitu Datuk Azizul Hasni Awang yang telah memberikan pingat perak kepada negara kita dalam pertandingan lumba basikal di Sukan Olimpik yang diadakan di Tokyo, Jepun. Kita bersorak, melompat, gembira dengan kemenangan yang beliau perolehi. Dan kita merasa bangga melihat jalur gemilang berkibar
di Tokyo, Jepun. Walaupun bukan lagu negaraku yang dimainkan. Itulah antara ciri-ciri ataupun lambang-lambang semangat patriotisme yang menebal dalam diri kita. Kita dapat mengharumkan nama negara kita di persada dunia. Jadi anak-anak, dengan semangat cinta akan negara, kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya bagi menobatkan negara kita peringkat antarabangsa. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada masa ini kita sedang berjuang juga untuk memerangi COVID-19 yang sedang mengganas. Sudah masuk tahun kedua, kita terpaksa belajar, anak-anak belajar dari rumah, kita belajar secara maya, kita tidak dapat bersemuka. Jadi anak-anak yang cikgu kasihi, terus patuhi SOP yang ditentukan oleh kerajaan supaya kita dapat mengekang dan memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Kita dapat kembali semula ke sekolah, menjalani hidup kita yang normal. Untuk keprihatinan kita kepada mereka yang terjejas, pihak PIBG dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling mendapatkan dana dan menyalurkan sumbangan kepada keluarga-keluarga yang terjejas, tak kiralah dari kalangan guru, murid-murid dan ibu bapa sekalian. Jadi kepada ibu bapa yang berada di luar sana yang mengetahui jiran-jiran yang mana anak mereka terdiri dari kalangan warga kita, untuk memaklumkan kepada pihak sekolah, dan insya-Allah pihak sekolah dengan kerjasama PIBG akan menyalurkan bantuan-bantuan, menunjukkan keprihatinan kita kepada semua yang terjejas. Dalam bulan kebangsaan ini, berbagai aktiviti ataupun program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi anak-anak, teruslah menyertai aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Jangan patah semangat, kononnya berada di rumah tidak perlu menyertai aktiviti yang dianjurkan. Anak-anak yang bersemangat inilah yang akan menjadi wira negara pada satu hari nanti. Pihak sekolah akan menganugerahkan sijil-sijil penyertaan dan juga hadiah kepada anak-anak yang memenangi pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Seterusnya, cikgu amat berharap agar anak-anak tidak ketinggalan dalam PDPR, kerana hasil daripada analisa yang dibuat, masih ada anak-anak yang tidak mengikuti kelas yang dijalankan oleh cikgu-cikgu sama ada secara online ataupun offline. Sekiranya anak-anak ada masalah, sila hubungi pihak sekolah. Ya, kita membantu sedaya yang mampu. Contohnya ada yang tidak ada peranti, pihak PIBG ada menyumbangkan peranti pada tahun lepas kepada ibu bapa yang benar-benar memerlukan. Jadi sekiranya terdapat sebarang masalah, hubungilah pihak sekolah. Akhir kata, cikgu ingin menyampaikan serangkap pantun sempena dengan bulan kebangsaan ini. Jalur gemilang megah berkibar, simbol perpaduan rakyat Malaysia. COVID-19 memberi iktibar, kebersihan diri harus dijaga. Selamat menyambut bulan kebangsaan yang ke-64. Lindung diri, lindung keluarga. Hashtag kita jaga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.